cikgu buka ni. Wah, menarik betul lah. Seronok betul aktiviti cikgu tadi ni. Dah lama cikgu tak buat aktiviti snorkeling. Almaklumlah, sejak PKP ni. Ha, jadi murid-murid, hari ni cikgu nak bawa kamu semua meneroka ke alam di bawah laut dengan tajuk Komuniti Samudra, halaman buku teks 146-147. Sebelum tu, apa kata kita berhenti rehat dulu? Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran, cikgu ada satu teka-teki untuk kamu semua. Dalam banyak-banyak binatang, binatang apakah tulangnya satu? Kalau kamu tahu, tuliskan dalam ruangan komen. Baiklah, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kita berfokuskan kepada kemahiran menulis dengan standard pembelajaran 3.3.2, iaitu mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Baiklah murid-murid, ini ialah simbol-simbol yang perlu kamu letakkan mengikut kesalahan. Jika kesalahan ejaan, kamu dikendaki untuk meletakkan simbol palang. Tanda baca, bulatkan tanda baca itu. Penggunaan imbuhan, gariskan imbuhan yang salah. Penggunaan kata juga, gariskan perkataan yang salah. Dan jika terdapat susunan struktur ayat yang tidak betul dan tepat, kita letakkan simbol ombak. Baiklah, mari kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu baca dan fahami teks. Dengar bacaan cikgu dan kamu baca bersama-sama. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudra di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar RAS gotong royong disertai oleh ahli. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai warga samudra bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Kini, masyarakat di darat dan warga samudra bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti ini, kamu dikendaki untuk membaca sekali lagi petikan ini perenggan demi perenggan sambil mencari kesalahan mahupun kesalahan dari segi ejaan, dari segi penggunaan kata, penggunaan tanda baca,
penggunaan imbuhan dan juga struktur ayat. Baiklah, mari kita lihat perenggan yang pertama, kita baca bersama-sama. Okay, dan cikgu nak kamu mencatat apa yang cikgu bincangkan di sini. Baiklah, kita tengok perenggan yang pertama. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Ha, nampaknya di sini terdapat kesalahan penggunaan. Kesalahan ejaan. Nah, kita letakkan tanda palang. Okey, ejaan yang sebenar untuk pertolongan ialah pertolongan. Nah, baiklah, kita teruskan. Ha, di sini juga kita sambung lagi. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Di sini juga terdapat kesalahan tanda baca huruf besar dan nama khas sang pari tidak dituliskan dengan huruf besar. Baiklah, kita sambung. Lihatlah kaki dan leher aku ini, ada jaring yang tersangkut. Ha, ejaan jaring di sini juga salah. Ejaan sebenar J A R I N G. Ha, susah untuk aku berenang. Ha, salah juga di sini berenang. Okey, kita letak tanda palang. Ejaan berenang. Ha, tengok di bawah ni cikgu eja. Berenang. Ha, untuk mencari makanan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu. Ah, di sini ada kesalahan penggunaan tanda baca huruf besar N huruf besar. Semuanya tidak berhasil. Ejaan berhasil juga salah. Ejaan sebenarnya berhasil. Okey, boleh murid-murid? Ha, bagus anak murid cikgu. Jadi, mari kita teruskan dengan perenggan yang seterusnya. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Ada kesalahan? Tiada. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan. Ha, di sini ada kesalahan penggunaan imbuhan. Nah, sekejap cikgu gerakkan pen cikgu. Okey, bukan terlihat, tapi apa dia? Imbuhan yang sepatutnya ialah melihat. Ah, gariskan imbuhan melihat. Okey, sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Ha, di sini juga ada kesalahan imbuhan. Okey, bukan disangkut, tapi tersangkut. T-E-R. Okey. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Di sini ada kesalahan ejaan menggunakan. Sepatutnya ada 2 G. Ha, tambah satu lagi G. Okey, kita teruskan lagi. Minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata sang pari. Ha, jadi apa dekat, berlalu kuat. Okey, jadi kat sini ada kesalahan ejaan memotong, bukan memotong. Silap. Kesalahan ejaan, kita tidak letakkan tanda palang, tapi kita bukan kesalahan ejaan di sini. Kesalahan penggunaan imbuhan. Ha, dia bukan imbuhan men, tapi imbuhan memotong. Dan di sini berlalu, imbuhan bersalah, sepatutnya ter, T-E-R, terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Adakah kesalahan di situ? Tak, tiada. Baiklah, kita tengok
perenggan yang seterusnya sampai hari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Okey, di sini ada kesalahan penggunaan kata, bukan menjemput tetapi mengajak. Kita tuliskan perkataannya mengajak. Okay, mengajak sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang padi menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan. Okay, ramuan juga tidak tepat. Okay, sepatutnya alatan. Ha, jawapan di sini alatan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Okay, bukan menanyakan, memberitahu atau menceritakan. Jadi dekat sini dia menceritakan. Baiklah, tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Okey, memangkas juga kita tak nak guna. Okey, dia memotong jaring. Baiklah, setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah. Okey, bukan mengucapkan tahniah ya murid-murid, mengucapkan terima kasih. Baiklah, mari kita lihat pula perenggan yang seterusnya. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudra di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Baiklah, di sini ada kesalahan struktur ayat. Okey, cikgu akan tandakan dahulu kesalahan struktur ayat. Okey, kita letakkan ombak. Letakkan ombak. Okey, sampai di sini. Ini semua kesalahan struktur ayat. Baiklah, untuk perenggan ini, cikgu dah tandakan kesalahan struktur ayat. Mari kita lihat jawapannya. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, itu ialah jawapan yang telah cikgu betulkan. Ada ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perenggan yang seterusnya. Okey, di sini, mengapakah kamu tersenyum sendirian tiada kesalahan? Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi tersalah, bukan bersalah. Okey, yang di sini ialah kesalahan imbuhan. Okey, kita betulkan tersalah. Mereka menonton. Okey, bukannya menonton tetapi mereka melihat. Okey, melihat plastik. Sama seperti makanan kami. Okey, ejaan yang betul ialah obor, obor, obor. O B O R. Okey, seterusnya
Kita lihat kawasan pantai telah bersih dan kawasan samudra. Okay, yang ini ada kesalahan struktur ayat. Kita letakkan ombak. Okay, di sini. Okay, kawasan pantai. Okay, huruf kecil sepatutnya huruf besar. Okay, seterusnya. Indah semakin menarik ejaan. Indah ai sepatutnya ramai pelanggan mula datang. Bukan pelanggan tetapi pelancong. Okey, di sini ejaannya pelancong. Beredar ni beriada, ejaan beri ai r i ya. Okey, yang ini ialah bukan pencemaran, pen p e n sahaja. Okey, di sini pencemaran. Okey, warga samudra. Yang ini kesalahan struktur ayat. Okey, kita warga samudra, masyarakat samudra. Okey, yang ini dapat membiak, m e m. Dengan cepatnya mereka hidup. Ha, ejaan dalam keceriaan. Jadi mari kita lihat apa ni pembetulan untuk struktur ayat. Ha, di sini. Ha, seperti ini. Kawasan pantai samudra telah bersih, masyarakat samudra dapat berenang dengan bebasnya. Baiklah murid-murid. Ha, jadi kamu dikendaki untuk melengkapkan tugasan ini, tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan seperti yang telah kita bincangkan tadi. Dan sebagai latihan pengukuhan, kamu buat latihan yang diberikan dalam tugasan ini. Baiklah, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang cikgu beri berdasarkan panduan yang cikgu berikan tadi. Sekian daripada cikgu. Jangan lupa like dan subscribe cikgu untuk mendapatkan video pelajaran yang terkini. Sekian daripada cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Bye. Assalamualaikum.